teman-teman, pada sore hari ini tanggal 7 Maret tahun 2020 saya mencoba lagi Vimy X8 SE setelah update firmware flight control update pada hari ini firmware, jadi flight controlnya 1061D. Flight control 1061D. Drone sudah di atas saya ketinggian 45 meter. Ketinggian 45 meter, kita lihat kanan kiri. Pada video kali ini, teman-teman, my friends, in this video I will discuss about intelligent flight mode. Ya, jadi intelligent flight mode di Vimy X8 SE ini ada berbagai macam flight mode, waypoint, drone, star, track, top fly, orbit, spiral. Flight mode-nya cinematic mode, tripod, coast lock, fixed wing, dan SAR mode. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fixed wing. Setelah update firmware pada hari ini tanggal 7 Maret 2020, update terakhir, new update flight control update. Jadi kita langsung saja fixed wing mode, kita pilih fixed wing. Nah, fixed wing, jadi fixed wing. Fixed wing itu intinya bahwa drone akan terbang pada kecepatan tertentu dengan tidak merubah atau menggerakkan stick, ya. Dia akan terbang, kita tidak merubah kecepatan melalui stick, tapi sudah tetap dia fix. Kemudian kita hanya menggerakkan kanan kiri saja, demikian. Kita oke, fixed wing, ya. Control flight speed up 3 meter per second and above, height up to 5 meter and above. Oke, kita coba terbang, kita menuju ke sana terbang. Ini fixed wing, ya, fixed wing mode. Oke, kita kecepatan kita naikin, ya, di ketinggian, turunin aja ketinggiannya dulu, kita turunin, turunin di 30, ya, supaya oke di sekitar 44 meter. Kita coba terbang. Ini fixed wing. Drone will go to fixed wing mode. Ini fixed wing mode, ya. Ini tap to, ini fixed wing. Dia kecepatan 7 meter per second ini kita kelihatan. Nah, kita belokkan. Jadi saya tidak memencet kecepatan akselerasi di tombol kanan. Saya hanya merubah kanan kiri saja. Ini pada kecepatan 7 meter per second. Ini drone-nya, kita lihat gimbal kanan kiri, kita turunin gimbalnya. Ini drone akan terbang dengan kecepatan fix 7 meter per detik. Kalau kita putar ke kiri, nih, dia akan memutar. Kalau kita lagi putar ke kanan lagi, ya, kita iringkan, dia fix wing. Dia akan terbang. Kita kalau lepas, dia akan lurus. Kalau kita naikin kecepatannya lagi, kecepatan saya naikin,
Ini kecepatan saya naikkan tetap di 7 meter per detik. Meskipun saya kecepatannya saya naikkan. Jadi dia fix di 7 meter per detik. Kemudian kalau saya matiin fixed wingnya, kayak stop ya, fixed wing saya stop. Oke. Drone akan hover, berhenti. Kemudian saya coba lagi lakukan fixed wing. Ya, fixed wing, kita ulangi lagi fixed wing. Tadi 7 meter per second. Nah, kemudian ini control wake speed up 3 meter. Oke, saya langsung gas, kecepatan naik. Nih. Iya, ini tap fixed wing. Jadi dia mentok di 7 meter per detik kecepatannya. 7 meter per detik. Nih. Kita lihat nih. Jadi fixed wing adalah intelligent flight mode, di mana dia akan terbang secara fix dengan kecepatan tetap 7 meter per detik. Kita hanya mengendalikan drone ke kanan ke kiri saja tanpa tanpa menambah kecepatan dengan menekan tombol sebelah kanan atau stick sebelah kanan. This fixed wing mode. You can see my friend, this fixed wing mode. Fixed wing mode. The speed is fixed about 7 meter per second. The right hand control stick cannot use after fixed wing mode. Left hand control mode only use with turn left or turn right. Okay, this is fixed wing mode.